Hey guys, this is Bray, and welcome back to a game Outlast. Okay, jadi kita akan meneruskan kembali petualangan di lab bawah tanah ini. Kemarin saya berhenti di sini ya, karena kemarin itu sudah agak lama saya rekaman ya. Dan seperti apa ya, saya ingin mengatakan bahwa setiap episode yang saya keluarkan itu ada di bawah, saya taruh link untuk episode sebelumnya. Jadi untuk menonton ini, pastikan kalian menonton episode sebelumnya supaya ceritanya itu bersambung. Ya, ini benar-benar seperti habis dilakukan eksperimen ya, seperti yang saya bilang kemarin. Organnya sangat real. Okay, saving. Wah, sepertinya di luar kita berada di gurun ya. Dan bisa lihat bahwa di sana itu cerah, ada matahari. Dan ini ada truk tentara ya. Morphogenic engine. Rumus yang mungkin saya sudah lupa. Sudah lama saya tidak menghitung matematika dan rumus seperti itu sudah saya tidak terlalu ingat. Ada tangga. Saya melihat ada makhluk aneh di belakang. Kok cuma lari? Ini bagian dari cerita. Oh nice, kok tetap merekam. Luar biasa. Saya melihat Chris Walker di depan mata aku terbunuh. Death of the Soldier. Ya, dia melihat seorang hantu dan itu membunuh Chris Walker. Aneh. Misinya masih sama, mencari jalan keluar. Apakah jalannya kembali? Akhirnya Chris Walker telah pergi. Dan dia tidak akan mengejar lagi. What? Ada orang di sini? Billy. He may think I'm his father. He certainly loves me, poor idiot. Ini senjata loh. Do you know what this symbol represents? It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turn into cells in a human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction,
we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Find Billy in the main laboratory. They achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits, and I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now in Pyrrhic you promised. Yang saya tahu tadi untuk bisa melihat Billy, kau harus menggunakan night vision, dan saya sudah dua kali kesini. Jadi ruangan tempat tadi sudah tertutup. Jadi jalannya ke sini ya. Ini WC atau apa ya? Oke. Saya mencoba mencari jalan terbaik untuk kabur. Pastikan semua pintu terbuka. Sangat berbahaya. Oh. Nanti kita bisa lari. Ruangan di sini besar. Saya benci dengan tadi tuh. Oh, ada Billy. Oh no. Oh, Billy. No Billy. Astaga, apa saya? Kalau saya tutupkan pintu Billy, dia bisa menghambat pergerakannya tidak? Curang, woi curang. Lari, ayo lari.
Baiklah, Billy berada di sebelah sana sekarang. Semoga dia tidak ikut ke sebelah sini. Jadi ini seperti penjelasan dari Rudolf Wernick menjelaskan tentang jangan percaya dengan seperti itu atau percaya-percaya yang ya yang di atas tadi di gereja. Dia hanya mengingatkan bahwa mereka ini adalah ilmuwan. Tidak usah terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Oh. Wernick machine. Ternyata ini gara-gara mesinnya Wernick ya. Mana Billy? Are you okay there, Billy? Tunggu ya. Kamu nonton? Apakah ada panel di atas menjelaskan bahwa arah... Oh, tidak ada. Baiklah. Tebakanku benar. Dokumen lagi. Nah, ini tentang percobaan untuk si Billy ya. Much happier. Dia membuat senang. Baru saja. Oke. Saya lihat Billy sekarang. Tutup. Semoga Billy tidak mengejar. Lari. Sempat bermain-main lagi tadi. Ayo cepat. Ini menegang kan. Ini tinggi sekali. Sampai. Cepat. Oke. Suasananya mulai tenang sekarang. Apakah sudah terjadi sesuatu dengan Billy?
lari saja, lari. Mana cara kasih matinya? Bukan. Di mana? Oh ini. Billy. Oh, Miles sangat tangguh. Oh. Tunggu, tadi barusan Miles ketawa. Kok suka disiksa ya? Sangat kasihan Miles. Get out. Dan sekarang kakiku rusak sebelah kanan. Nah, ini tentang mesin yang diciptakan tadi. Weird Nickel Machine. Untuk membantu mendukung kehidupan orangnya. Jadi ini seperti lab orang-orang yang membutuhkan peralatan khusus. Jadi dia simpan di dalam lingkaran itu. Tunggu, jalan keluarnya kembali ke atas ya. Oh ya, naik ke atas. Ayo Miles. Sedikit lagi. Kau sedikit lagi menjadi seorang reporter hebat. Ayo. Saya mulai sedih melihat perjuangan Miles. Ayo Miles. Dan saya bantu rekam. Jadi biarpun kau susah bergerak karena kaki patah, kau harus tetap merekam karena kau ada seorang reporter sejati. Pekerjaan seperti ini harus bisa kau lakukan. Ayo menuju pintu keluar. Oke, dia bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri. Apa saya ditembak? Menarik. Oke, ini habis ya. Bisa saya skip. Oke, bisa di skip. And suddenly the game was crashed. So I have to restart again. Oke, jadi saya minta maaf tadi. Ternyata di crash di saat saya skip bagian kredit. Saya tidak tahu itu ada apa, tapi loadingnya hampir memakan 10 menit dan saya berpikir untuk ya coba cek di bagian task manager dan ternyata outlastnya not responding.
jadi harus saya restart ulang gamenya dan buka kembali. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari game ini adalah kita di sini bekerja sebagai seorang investigator yang bernama Miles Obscur untuk membongkar rahasia yang ada di dalam Mount Heart Asylum ini. Dan ternyata ini merupakan dua tempat, di mana di atas merupakan gereja sekaligus tempat untuk penangkaran orang-orang yang ada gangguan mental dan fisik, dan orang-orang yang memiliki gangguan ini akan dibawa menuju ke ruang lab bawah tanah yang akan di cure oleh dokter Wake Nickel yang tadi, sehingga dia menciptakan mesinnya Wake Nickel mesin untuk menampung kehidupan atau bentuk kehidupan dari orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hidup. Jadi mereka tinggal dalam tabung situ, dan seperti tadi teman kita yang baru saja muncul terakhir, yaitu si Billy the Soldier. Billy ini tidak bisa memiliki kekurangan dalam hidupnya, sehingga dia harus hidup dalam tabung life surrogacy itu, atau tabung kehidupan, sehingga dia bisa bebas. Namun salah satu profesor mengatakan untuk bisa keluar dari tempat ini, dimana kan tujuan dari Miles datang ke sini untuk merekam, dan kemudian dia harus bisa keluar. Tapi untuk bisa keluar dia harus berurusan dengan Billy. Setelah dia berhasil berurusan dengan Billy, akhirnya dia bebas, dan ternyata Miles terdapat luka. Dia sudah kehilangan dua jarinya, dan sekarang kaki kanannya itu patah, rusak. Dan di akhir hayat sebelum Miles mati, dia sadar bahwa dia ingin keluar. Ternyata di akhir dia mati ditembak oleh tentara yang datang menyelamatkan profesor tadi yang terkurung di ruangan steril. Dan dia dipanggil The Host. Jadi saya pikir artinya dari sini mungkin ya, kalau dari spekulasiku, bahwa Miles lagi yang menjadi hantu berikutnya. Karena dia sudah membebaskan Billy, kemudian Miles lagi dibunuh, kemudian dia rohnya itu keluar. Mungkin itulah yang menghantui dia. Pak, itulah yang membunuh orang-orang tadi yang masuk ke dalam untuk bertemu dengan Miles, para tentara dan dokter. Oke. Di sini juga ada DLC-nya, yaitu Whistleblower. Mungkin saya akan coba setelah saya mainkan beberapa game lain dulu. Oke. Mungkin di sini akan dijelaskan asal muasal, kalau saya baca-baca tentang DLC-nya, ini menjelaskan tentang para karyawan yang bekerja di Live Breaking. Jadi ya, ini pasti menyangkut tentang Billy ya, seperti itu. Oke. I think that's all guys. Just wait for more. See ya.